Izinkan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana khatam Quran yang sudah memperalekan anak kami. Walaupun anak kami ada 10-an, tapi alhamdulillah meriahnya semua memperalekan 30 orang. Tak dapat kami dapat membalas jasa dari panitia. Hanya Allah yang dapat membalas kerja keras panitia semua. Dan selanjutnya kepada masyarakat dalam kota yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan kita pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami ingin sampaikan kepada Bapak KUA Kecamatan Kemang Magek yang dari awal kami berada di sini, beliau selalu memberikan bimbingan, selalu jadi tempat kami bertanya. Dan alhamdulillah dari KUA Kemang Magek kita mendapat kita ini, sehingga pelaksanaan pembelajaran kita kami berusaha memberikan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Dan yang terakhir kami ingin mengucapkan kepada orang tua, pada hari ini adalah hari terakhir anak-anak kita kami didik di MDTA Zulfa dalam Koto. Selama kami menjalankan tugas kami dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, mungkin banyak sekali kekurangan kami dan banyak sekali kesalahan kami dalam mendidik anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan ribuan maaf ko anak latar picik, ko latar lapi atau latar hari anak-anak bapak ibu. Dan ko ado dan ibu dan alun kami sampaikan, mudah-mudahan di tempat sekolah yang baru bagi anak-anak kita akan dia peroleh ilmu yang lebih banyak lagi hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kami ingin menyampaikan kepada anak-anak kami yang hari ini berkhatam Quran. Hari ini kamu dikhatam Quran, diperayakan, didoakan bersama-sama oleh masyarakat dalam Boto dengan harapan nanti kamu benar-benar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Hari ini bukanlah ada akhir dari kamu membaca Al-Quran, tapi merupakan hari ini adalah awal kamu lebih giat lagi membaca Al-Qurannya dan lebih mengulang lagi pelajaran di rumah. Lanjutkan pendidikan kamu, jangan berhenti sampai di sini. Walaupun kemanapun kamu nanti melanjutkan pendidikan, ingat, jaga Al-Quran dan peliharalah Al-Quran. Jaga salatmu dan peliharalah salatmu. Hadirin yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anak kita peserta khatam Quran yang telah melalui proses yang demikian cukup panjang, yang cukup berat, sehingga dari tidak bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah pada siang hari ini sudah dikhatam Al-Qurannya. Artinya menurut penilaian dari guru kita di MDTA, anak-anak kami sudah mempunyai kompetensi untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, mari kita pelihara ilmu itu, kita tingkatkan dan kita lanjutkan kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau sekarang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tilawah, mungkin bisa dikembangkan tilawahnya dan juga mungkin bisa ditingkatkan kepada tahfiz, atau mungkin nanti adik-adik kami masuk ke pondok pesantren bisa mempelajari, memahami kandungan Al-Quran itu dengan sebaik. Kedua, para yang menghormati, kebahagiaan tersendiri kalau anda malah pandai baca Al-Quran. Kalau anda adu nanti mudah-mudahan inyo tetap membaca Al-Quran, tentu akan mengalir kawan. Dan kita berdoa semoga seluruh kita yang hadir pada siang ini akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT, karena itu memuliakan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dari guru TPA MDA, tunggu cinta di kayu, kalau bisa ubahlah sedikit pola pikiran non fisik malah. Salah satu contohnya para ibu,
Kamu yakin di sipung kilah dada honor mengenal berapa kelas sekolah? Labara honor sembilan 800 ribu, 600 kalau dasar mampu-mampu 600 ribu itu masih di bawah standar. Jadi agak tabadi rasanya kontradisi sedang kini antar pernyataan sikap awak masuk Al-Quran itu adalah imam awak, tapi untuk anak awak mengaji awak mampu cuma untuk guru baru 600 ribu. Tapi satu sisi sewaktu ada mendaftaran anak KTK awak masuk 4 juta 5 juta, uang sekolah 1 bulan 200 300, awak mampu. Jadi pak, ada 3 komponen pada ibu yang bisa menjadikan guru MDA aku agak sejahtera seperti. Pertama mungkin pemerintah daerah. Pemda agamku kan terbatas anggarannya. Dengan lebih 1 orang guru MDA yang berdaya agam, baru mampu 1 tahun 1 juta begini. Itu kemampuan pemda agamku. Yang kedua, tokoh masyarakat. Nah, itu yang coba gali. Ada tempat lain mungkin pada ibu aku sampaikan untuk contoh sekete. Ada toko yang lah kayu-kayu yang dari kampung derantau. Ambo untuk gaji guru MDA agak 2 orang sebulan. Ambo agak surang sebulan. Itu kita orang tua murid tambah dengan toko bisa guru MDA aku mungkin motivasi mungkin saya dan indahnya agak salah sebulan. Atau kalau bisa UMR nih. UMR diagamkan atau disebabkan guru itu mampu. Ambo yakin itu bisa kalau sepakat. Kalau menyatakan masih bersikap masuk Al-Quran itu adalah imam awak, awak akan anggan dan akan balik hasil berkorban untuk MDA awak. Dan RT, kekerasan dalam rumah tangga yang acuh terjadi terhadap perempuan dan anak-anak awak. KDRT itu bermacam-macam. Kalau untuk anak-anak mungkin ada kejadian asusila, ada mungkin penganiayaan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang terhadap ibu, mataku ada nanti di dalam foto nanti atau di kamar dia. Tadanga dawa kondisi yang mulai itu kalau bari asal sampaikan ke keluarga atau ke mama no minimal terus sampaikan ke Nyi Jorong. Rasa memang ada suasana di rumah itu kondisinya modeko modekonya sedekat dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak kita akan jadi anak yang soleh dan saleha dan selalu mendoakan orang tua dan gurunya ke depan. Dan pertama sekali yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran itu adalah tajwid di belakang. Dan pertama tajwid itu ada 5 ruang lingkup. Dan pertama makharijul huruf. Nah ini ingat mana tu? Ain dengan alif, ha dengan ha, kaf dengan kaf. Nah tu apa sama seromannya tu, tapi berbeda. Nah, kalau cik semua makharijul huruf sama, sebenarnya kaf dia kaf. Itu salahnya nanti salahnya jali namanya. Gadang salahnya tu sebab berubah hurufnya. Kalau berubah huruf tentu berubah artinya. Nah, makanya tak bisa kita menganggap sepele persoalan tajwid tu. Ya, jangan sampai nanti oh anak aku tu dan itu tu suaranya rancak, malangki yang tinggi suaranya rancak. Tapi dan makna tajwidnya banyak salahnya. Tapi salah. Dan kami nilai nanti adalah A yang dibaca oleh anak pada hari ini, bukan ketika itu latihan. Tahu mana anak kepala MDA, mana kemenakannya Jorong, mana anaknya wali, ya mana minantu, semacam kami tak tahu. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan khatam Al-Quran MDTA Zulfa dalam Koto. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya